Korupsi uang negara ratusan juta, dua PNS Bangka Barat sikat dana belut RSUD Sejiran Setason. Dua pegawai negeri sipil atau PNS di Kabupaten Bangka Barat tersandung kasus dugaan korupsi yang diusut jajaran Polres Bangka Barat. Mereka kini mendekam di tahanan Polres Bangka Barat. Hal itu terungkap dalam konferensi pers yang digelar di Polres Bangka Barat Senin 2 Januari 2023. Dua PNS yang ditahan itu adalah Yudi Widiansyah dan Eko Trisno. Mereka diduga melakukan tindak pidana korupsi dana Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Sejiran Setason Kabupaten Bangka Barat tahun 2017. Dalam kasus ini, Yudi selaku PLT Direktur RSUD atau pimpinan BLUD dan Eko Bendahara Pengeluaran RSUD periode tahun 2017-2019. Diduga akibat perbuatan keduanya, negara mengalami kerugian sebesar 750 juta rupiah. Kini kedua tersangka yang berprofesi sebagai pegawai negeri sipil di Kabupaten Bangka Barat telah ditahan. Perkara ini akan dilimpahkan ke Kejari Bangka Barat. Atas tindakan keduanya, diancam dengan Pasal 2, Jungto Pasal 30, Jungto Pasal 8, Jungto Pasal 9, Jungto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, JO Pasal 55 KUH Pidana, dengan ancaman hukuman dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun, dengan denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen channel ini.